Selain itu, tantangan lainnya adalah pengangguran lulusan SMK, diploma, dan sarjana yang masih banyak karena adanya mismatch. Kedua, underkualifikasi dari lulusan pendidikan dan tenaga kerja. Saat ini, pendidikan vokasi ditangani oleh Kemendikbud, sedangkan Kemnaker menangani vocational training di Balai Latihan Kerja. Saya termasuk guru baru di sini, kemudian saya merasakan nyaman sekali di sini karena fasilitasnya sangat lengkap, sangat menunjang sekali untuk pembelajaran. Bisa dilihat di belakang saya, nah, cukup lengkap fasilitasnya. Saya harap dengan adanya sekolah ini, khusus di bidang animasi, saya harap akan memberikan kontribusi untuk di dunia animasi di Indonesia khususnya, agar dapat bersaing dengan animasi-animasi yang ada di luar negeri. Saya di sini mengerjakan bagian animasi dan lighting. Untuk kedepannya, saya ingin melanjutkan sekolah lagi biar dapat ilmu yang lebih banyak. Di sini saya menggambar tracing dari media drawing pen. Cita-cita saya nanti kalau sudah lulus ingin menjadi komikus. Saya Novel Muhammad Firdaus, saya masih kelas 11, saya bersekolah di SMK Raden Umar Said Kudus. Di sini saya belajar mengenai berbagai macam pemrograman, misalnya pemrograman web, game, dan aplikasi. Dan bahasa pemrograman di sini yang digunakan ada Java, C Sharp, Visual Basic, juga ada HTML dan lain-lainnya. Harapan saya sekolah di sini nanti besar dapat mendirikan sebuah startup dan membanggakan kedua orang tua saya. Rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini selama satu hari penuh saya bersama teman-teman dari Jarum Foundation melakukan kunjungan kepada 4 SMK yang berada di bawah binaan Jarum Foundation. Nah, di antaranya adalah SMK Wisuda Karya, itu untuk program kejuruan pelayaran dan teknisi mesin, kemudian di SMK Negeri 1 untuk kuliner, terus kemudian SMK NU Banat untuk fashion design, dan yang terakhir ini kita di SMK Raden Umar Said untuk program kejuruan animasi dan games. Nah, setelah saya lihat di apa yang terjadi di apa SMK-SMK yang saya kunjungi, ini keadaannya sangat bagus dan tentu kita berterima kasih kepada Jarum Foundation yang sudah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dari lulusan SMK kita. Dan pada hari ini memang saya berkunjung bersama Jarum ini untuk melihat bagaimana proses penyesuaian mulai dari kurikulum, terus kemudian gurunya, terus kemudian sarana-prasarana dan semua hal yang terkait dengan proses belajar-mengajar agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan juga tren perkembangan dari industri ke depan. Nah, tentu kita senang dengan keterlibatan Jarum di sini karena kita berharap investasi sumber daya manusia di Indonesia ini tidak hanya
dan tidak akan bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, tapi harus melibatkan sebanyak mungkin dunia usaha, sehingga percepatan peningkatan kompetensi itu bisa semakin fokus dan juga semakin masif, yang tentu saja juga semakin relevan dengan kebutuhan di industri. Kita mengundang kepada seluruh dunia usaha untuk bisa terus bekerja sama dengan pemerintah untuk menggenjot pendidikan vokasi dan juga pelatihan vokasi yang menjadi prioritas nasional dan juga menjadi perhatian dari Bapak Presiden Jokowi. Sekian laporan Naker TV.